Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat tanpa memahami hakikatnya seperti menyembah bumbung. Bumbung itu kan bambu itu loh. Ya memang luarnya sih kelihatan kukuh, tapi dalamnya kosong. Hatinya kayu, batang kangkung kan juga dalamnya kosong. Kosong melompong, hampa dampa, kolong angin. Bahasanya kilontang. Jadi enggaklah, sholat itu enggak begitu. Kalau hanya olahraga, kita sedang nyembah bumbung kosong. Enggak ada nilainya. Iya sih, luarnya kelihatan ada, tapi dalamnya enggak ada apa-apanya. Dapatnya cuma capek. Kalau puasa dapatnya lapar. Kalau guruku, katanya kilontang, tiap detik kehidupannya adalah sholat. Para wali itu justru mereka yang maniak ibadah, maniak syariat, tapi tidak berhenti di syariat. Syariat itu hanya wadahnya, lantarannya, untuk naik ke wilayah yang lebih tinggi, dan puncaknya adalah bertemu dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.